Selama ini bantuan apa aja yang udah turun, Bu? Enggak ada, Pak. Yang dari pemerintah desa? Belum ya? Benda. Belum. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Bu Anyo. Bu Anyo? Uh-uh. Oh, ini. Bu Anyi. Anyi ya? Enggak jalan, Pak. Oh, gitu ya? Tahun. Oh, gitu. Ini Bang, belum ada usulan dari buat ke pemerintah untuk berobat gitu? Belum. Belum ya? Mm. Oh. Terus kalau yang ada yang udah laporan belum? Udah sih. Terus tanggapannya? Ya gimana ya? Enggak ada. Enggak ada sama sekali ya. Tapi pernah dapat bantuan apa dari pemerintah? Enggak ada. Dari pemerintah Kabupaten Bekasi? Enggak ada. Enggak ada sama sekali ya. Dari punya laki kuli nyuci. Oh gitu. Belum. Dari dinas-dinas ini sosial enggak ada ya. Iya. Belum. Oh, PKH masuk, Bu? Belum. Belum juga, itu dari pemerintah juga nggak ada ya? Nggak ada, belum. Pemerintah pusat gitu maksudnya? Belum. Oh gitu, nah harapannya nih, dari ibu nih, untuk ibu ini kan ada COVID ini yang sekarang dapat juga, Bu? Belum. Sembako ini dari Kabupaten Bekasi? Belum. Belum. Dari provinsi? Belum. Belum. Terus dari Presiden Jokowi? Belum. Belum juga ya? Nah, saya coba harapannya ibu ya, ke pemerintah pengen. Nih. Pengennya apa nih? Ke bupati apa? Ya apa aja, Pak. Yang penting dapat saya, yang penting dapat dibantu ya dari Bupati Eka ya. Iya. Terus dari apa? Provinsi nih, Ridwan Kamil. Iya. Gubernur gimana? Iya, apa aja lah, Pak. Sama. Nah, terus kalau dari Presiden Jokowi? Iya, mudah-mudahan pengen. Pengen ya, supaya dapat ya dibantu ini ya masyarakat. Udah berapa lama sakitnya, Teh? Udah belasan tahun, Pak. Berapa tahun? Belasan tahun, udah begini aja. Dari pemerintah sendiri, dari pemerintah desa sendiri udah ada laporan loh? Enggak, belum.